La arbahallahu tijaratahu. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualannya. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dipakai untuk sholat. Anilah masjid. Adapun pelataran, emperan, maka itu tidak masjid. Kalaulah semua yang di bawah atap ini dianggap masjid, maka semua imam-imam, khatib-khatib, ustad-ustad ini pelaku dosa besar. Karena di bawah atapnya ada kamar mandi di depan ini, berarti dia sudah kencing dalam masjid. Ada yang mengatakan tidak boleh jual beli di halaman masjid tanah wakaf. Ini dari tahun kemarin ini pertanyaan. Nah, ini adalah hal yang aneh bin ajaib. Nggak tahu dari mana dia dapat ketentuan seperti itu. Wakaf itu macam-macam penggunanya. Bisa dibangun masjid. Wakaf itu bisa dibangun rumah tempat tinggal. Wakaf itu bisa dibangun ruko. Wakaf itu bisa dibangun toko. Wakaf itu definisinya tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Ditahan asalnya, manfaatnya mengalir. Manfaatnya mengalir. Jadi sepanjang dasarnya itu adalah dia tetap, manfaatnya ada, bisa dialirkan sesuai dengan amanah wakafnya, maka itu enggak ada masalah, masuk di dalam wakaf. Karena itu dibolehkan. Di masa dahulu ada wakaf dengan kuda perang. Hah? Padahal kuda perang saya itu bukan wakaf tetap. Maksudnya di satu tempat dia bisa berpindah-pindah. Bersamaan dengan itu dianggap syah oleh sejumlah fuqaha. Jelas ya? Karena itu boleh misalnya seorang mewakafkan. Ini mobil saya wakafkan untuk dakwah. Atau ini mobil saya wakafkan untuk disewakan. Hasil sewanya dibagi tiga. Sepertiga untuk pengelola, sepertiga kembali di dalam perawatan mobil, sepertiganya dipakai untuk kemaslahatan dakwah misalnya. Atau diberikan untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Nah, itu boleh saja. Saya bangun misalnya ruko, hotel, wakaf. Hasil dari hotel ini untuk fakir miskin, untuk para penuntut ilmu. Itu boleh wakaf. Jelas ya? Karena itu ucapan mengatakan bahwa tidak boleh jual beli di halaman masjid tanah wakaf. Ini aneh bin ajaib. Tidak ada dari ahli fikih sepanjang yang saya tahu yang mengucapkan seperti itu. Saya saja baru dengar hal tersebut. Kalau masjid itu ukurannya mana masjid? Masjid itu dikenal oleh para ulama. Apa ukurannya? Ya, pembahasan tentang masjid definisinya itu biasanya dibahas di pembahasan i'tikaf. Ya. Sebab di situ disebutkan i'tikaf terkait dengan masjid. Biasanya diberikan ketentuannya oleh para ulama. Bagaimana definisi masjid? Ya. Ada sebagian hal yang silam pendapat terkait dengan masjid, misalnya menara. Ya, kalau dia bersambung dengan masjid, apakah menara masuk dari masjid atau tidak? Ya, seperti itu yang ada pembahasan. Tapi kalau halaman tidak ada kaitannya dengan masjid, yang biasa dipakai parkiran, terus dikatakan tidak boleh jualan di situ karena tanah wakaf, ini aneh bin ajaib. Siapa yang mendahulunya berucap seperti itu? Ada orang jualan di pelataran masjid, maka tidak boleh. Harus tegas, suruh jualan di mana? Di luar. Dan ini semua berkaitan dengan perkara dagangan. Tidak diperbolehkan dalam masjid maupun di pelataran masjid. Contohnya, ada orang mengiklankan travel di masjid. Nah, boleh. Karena ini jual beli, karena travel itu bukan travel gratisan atau travel ikhlas karena Allah. Seandainya travelnya ikhlas karena Allah, tidak apa-apa. Ya, benar-benar ini dari
orang yang dermawan, memberikan bantuan, benar-benar dicari gratisan, tidak ada niat mencari untung, makanya enggak apa-apa, karena ini masalah ibadah. Justru kita iklankan di masjid untuk membantu, ya. Contohnya ada pondok gratisan, ya. Maka kita iklankan, enggak apa-apa. Ini membantu, bertakwa kepada Allah, tolong menolong dalam kebaikan. Kita iklankan ada pondok gratisan, SMP, SMA atau tadribu duat untuk pondok belajar menjadi dai, maka ini tidak mengapa iklan di masjid. Tapi kalau ternyata sekolah atau travel yang nilainya adalah nilai bisnis, maka tidak boleh diiklankan di masjid, karena itu bagian dari perdagangan. Makanya kalau ada orang sebarkan brosur lagi pengajian, brosur tentang travel umrah, maka dilarang. Kita harus tegas, ini masjid bukan buat barang dagangan. Nanti kalau kamu iklan travel, nanti iklan travel yang lain, iklan di sini. Oh, enggak apa-apa, nanti kita bantu belikan AC buat masjid. Oh, enggak boleh. Nanti bantu belikan AC, iklannya di luar, enggak apa-apa. Iklan dalam enggak boleh, karena ini masjid bukan untuk jualan. Masjid untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Untuk perkara akhirat, maka tidak jadi masalah. Tidak boleh. Demikian juga ada orang iklan sekolah. Dia presentasi di masjid, enggak boleh. Sekolah tersebut sekolah apa? Sekolah cari untung, ya. Bukan sekolah gratisan. Beda kalau ada orang iklankan sekolah, ada sekolah gratis, kita mencari bibit unggul, tolong diiklankan kepada yang lainnya, ya. Selama itu perkara bisnis, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Travel atau sekolah. Demikian juga orang jualan buku, ya. Kalau itu tujuan utama adalah jualan buku, ya, kemudian diiklankan di masjid, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau ternyata kebetulan, bukan maksudnya jualan buku, ya, kebetulan dia ngisi pengajian, bukunya disediakan oleh panitia, tapi tetap tidak boleh di mana? Tidak boleh tetap di pelataran, harus di luar apa? Masjid. Tidak boleh. Ya, tapi kalau ternyata ada bau ini bisnis, benar-benar ustadznya memang ingin jualan buku, maka itu tidak boleh. Karena tidak boleh jualan di masjid. Coba tanya ustadznya, tujuannya jualan atau dakwah, ustadz? Ini susah, ya. Tapi kalau ternyata nilainya nilai jualan, ya, dia ingin promosi bukan bukunya di masjid, maka tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Adapun sekedar dia baca bukunya, kemudian ada yang jual, nggak jadi masalah. Dia bukan niatnya, bukan tujuan utamanya jualan. Ya, oleh karena sebagian ulama di kota Madinah, mereka menjelaskan buku karangan mereka bukan maksudnya jualan. Ya, kemudian ada yang mungkin jualan di toko mana, beli di mana, itu bukan urusan mereka. Mereka sekedar menjelaskan isi buku yang sedang mereka bahas. Tapi kalau niatnya tujuan memang jualan, ya, ini kembali kepada situasi. Maka DKM melihat kondisi, kalau situasinya seakan-akan ini jualan, maka hendaknya tidak. Tapi kalau sekedar memfasilitasi, bukan jualan, memang kita sedang berdakwah, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Demikian juga para ulama membenci perkara-perkara yang berkaitan dengan bisnis. Contohnya, meskipun belum terjadi transaksi, ya, ini tadi semuanya iklan, ini semuanya berkaitan dengan bisnis. Misalnya ada orang telepon kita dalam masjid, gimana rumah kamu? Gimana? Dia mau tanya, mau beli rumah kita. Kemudian kita jelaskan rumah kita gini, jangan, karena ini berkaitan dengan apa? Bisnis. Maka kalau Anda ingin bicara tentang jualan, pergi di luar. Jangan bicara masalah jual beli di dalam masjid, karena masjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Masjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Demikian juga ada iklan-iklan dipasang di dinding masjid. Ternyata ada iklan barang dagangan, ya, hati-hati juga, ya. Kalau ada nilai iklan, maka hendaknya jauhi. Contohnya dia membuat zikir tentang zikir pagi petang, contohnya ditempelkan bagian belakang masjid. Tapi di bawahnya tulisan www.jualan.com misalnya. Jangan. Ini berarti ada nilai apa? Nilai jual beli. Maka tidak boleh, dan DKM harus serius dalam hal ini agar masjid jangan dimanfaatkan untuk dagangan jual beli, tapi murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah makanul bai', tempat jual beli. Dimanapun tempat jual beli dibolehkan, kecuali satu tempat yang berdasarkan hadis dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW naha anil syira'i wal ba'i fil masjid. Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid. Ya, jual beli di masjid. Mana batasan masjid? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang batasan masjid adalah tanah wakaf yang disediakan untuk masjid, walaupun tanah itu adalah parkiran. Syarat pertama adalah wakaf. Tapi bila masjidnya bukan tanah wakaf,
tidak termasuk masjid. Meskipun di halaman. Meskipun di halaman, meskipun di depan apa namanya teras masjid. Mm-mm. Tapi tanahnya bukan wakaf, boleh. Karena ini bukan masjid dalam definisi syar'i. Ya seperti umpamanya masjid di gedung pertokoan, mm-hmm. itu kan masjidnya numpang ke tanah toko. Berarti hukum asalnya toko bukan masjid. Kalau fasos itu. Kalau fasos itu kan milik pemda, bukan milik wakaf. Hmm. Jadi boleh itu. Itu boleh jual beli di situ. Hmm. Ya, kenapa? Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam masjid, wanal masajidillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Kalau dia fasos milik pemda, bukan milik Allah. Kalau dalam gedung pasar milik gedung. Pemilik gedung, manajemen, bukan milik Allah. Maka persyaratannya adalah itu, wanal masajida lillah. Tapi dalamnya tetap enggak boleh, Ustaz. Di dalamnya dia bukan masjid dia sekarang. Di dalamnya asal tidak terganggu orang sholat, enggak ada masalah. Oh, masyaallah. Maka dengan demikian, kalau di masjid-masjid seperti ini, Anda transaksi via WA atau via apa, ada orang beli barang, lalu Anda klik, silahkan. Boleh itu. Boleh. Kalau dalam masjid yang masjid Allah, tidak boleh. Jadi Anda terima telepon, ada klien mau datang atau umpamanya ada deal transaksi sekian dan via telepon di masjid, keluar dulu dari masjid. Keluar dari batasan tanah masjid. Parkiran lewatin parkiran dulu. Hah? Di sana baru bilang, "Ya, sekarang saya jual harga sekian." Di dalam tadi termasuk Anda jual beli di dalam masjid dan diharamkan. Dia tidak merusak akad. Akadnya tetap sah. Tetap sah. Kan tetapi hukumnya haram. Sama juga dengan jual beli pada waktu yang dilarang tadi. Akadnya tetap sah, tapi jual belinya haram. Karena ini dalam masalah usul fikih, para ulama menjelaskan, bila larangan tidak kepada zatnya, kan bukan zat jual belinya, berbeda dengan syarat jual beli yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ini bukan pada zatnya. Karena itu kita akhirkan pembahasannya dalam syurutul fil bai', karena dia syarat yang tidak merusak akadnya. Ya, hanya berdosa melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk diingatkan kaum muslimin. Karena hal yang pertama tadi mengenai waktu, kadang ada beberapa kantin, beberapa kios di sekitar masjid yang bukan di dalam tanah masjid, ya. Masih buka, padahal azan sudah dikumandangkan. Kalau Jumat mutlak, kalau sholat lima waktu tolonglah perhatikan, ya, agar mendapatkan keberkahan seluruhnya. Ya, kalian begitu juga dengan tempat ini juga sering banyak masjid-masjid kaum muslimin terkadang di depannya jual siwak, jual topi perlengkapan sholat, tidak boleh. Di terasnya terkadang ada seperti itu, jual apa sorban segala macam saja ada haram ini ya. Karena Rasulullah SAW melarangnya. Jadi ini pengetahuan baru kepada pemirsa ya, artinya karena masih banyak bertanya mana sih batasan masjid. Jadi kalau dari sini kita jelas intinya ketika masjid itu wakaf dan lillah berarti di situ haram mutlak semuanya. Mutlak semua ya. Walaupun parkiran. Tetapi ketika itu bukan wakaf ya, seperti fasos, fasum atau mungkin masih di kantor, itu kan memang bukan wakaf gitu. Kantor itu. Itu sampai di dalamnya pun boleh. Boleh. Nah, itu. Jadi ini pengetahuan detail ini tentang jual beli di dalam. Tapi ya tentu enggak mungkin Anda bawa tas, bawa buku di dalam masjid fasos. Maksudnya sini mungkin nelpon atau SMS atau pakai net. Artinya ketika kita sama teman transaksi itu ya juga. Ini bagus nih jam nih gitu kan. Iya betul. Boleh nanti gitu kan. Boleh. Cuman ketika wakaf hati-hati di parkiran pun tetap tidak boleh. Tetap gitu kan. Tidak boleh. Nah, padahal makanya ketika adakan tablik akbar atau apa ternyata masjid itu wakaf saat. Ya. Tapi banyak yang jualan gitu. Alam ini. Nah ini perlu diingatkan ini dan para panitia kajian juga harus mengingat ini masjid wakaf bukan. Kalau memang iya. Berarti jualannya di luar parkiran tersebut. Dan sering juga tablik akbar seperti umpamanya bedah buku. Mm-mm. Nah, gimana? Bukunya kan akad jual belinya di dalam masjid. Antara panitia dengan peserta. Ini haram ini, akhi. Kalau mau beli buku, jual buku, sediakan di luar masjid tersebut. Silakan buku ada di sana, akad jual belinya di sana. Mm.
untuk masjid yang milik Allah, yang wakaf tadi. Kan karena wakaf adalah tanahnya tersebut habsul asli wa tasbilul manfaah, di mana asalnya ditahan diniatkan untuk Allah, menjadi milik Allah. Tidak satu pun boleh miliki. Yang mewakafkan pun sudah hilang kepemilikannya. Oh. Soalnya saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Pada saat dia mengatakan demikian, ya, tidak ada hak dia menguasai masjid ini, mengunci masjid segala macam, tidak ada hak dia lagi. Ini. Karena ini sekarang milik Allah, bukan milik dia. Seenaknya dia mengunci, haram bagi dia. Bahkan minta dikuburkan di situ, Santi. Haram. Ini bukan tanah dia. Masya Allah. Ini. Karena sudah keluar kepemilikannya. Bila diambil, ngambil hak Allah. Dan ini lebih berbahaya. Kalau hak manusia Anda ambil, mungkin sama manusia ini hak Allah. Sudah Anda niatkan untuk Allah, habsul asli semua, sudah. Selesai. Tapi Ustaz, perbincangan masih menarik. Sebenarnya banyak yang akan kita tanyakan. Namun kita jeda dulu untuk iklan berikut ini.